Hai sahabat Buddha, berjumpa lagi dengan kami ya. Salam mujahjuan dari Bapak Turara Senina Mini Japi Kamringan Iwas Kini Jujohan. Kalau sahabat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ya dek cah, dek cah saya makan blueberry. Nah ini bi udah, kalau udah besar pokok markisa kita terus merambat ke pokok jambu. Oke, jadi bi udah mau buat tempatnya ya sahabat Buddha. Sebisa bi udah aja lah ya. Kita mau buat biar dia nggak merambat ke sana sini sahabat Buddha. Bagaimana saran-saran sahabat Buddha? Tapi memang nanti udah rimbun kali rumah kita ya. Sebenarnya ini pohon mulberry-nya pun murbenya Pak Buddha mau potong sebenarnya ya, tapi kasihan anak-anak. Saya bilang jangan dipotong Pak Buddha, kasihan anak-anak karena semua setiap datang anak-anak ke rumah kita suka semua makan mulberry-nya, jangankan anak orang. Buddha tadi datang. Tengok ini ha. Tengok di mulutnya, Dek. Tengok si Tasya, ha, itu terus makannya, ha. Tengok lidahnya. Ini mulberry-nya. Nih. Ya. Makanya sayang untuk dipotong. Memang udah rimbun kali semua rumah kita ya, sebenarnya. Pohon-pohon udah semua. Jangankan daun jambu. Daun jambu dan pohon cerinya. Ini bi udah biasanya ini kata orang, ini enggak bisa sebesar ini pokoknya ya. Kalau di tempat bi udah entah apa namanya ini. Kalau kami ini bahasa karo daun jera-jera. Wangi sekali, baunya seperti bau jinten. Tapi kalau kami ini daunnya ini digunakan untuk minuman ya, untuk diminum seperti itu. Wangi sekali sahabat Buddha. Tengok ini pohonnya ini bi udah sudah potong juga sebagian. Tapi masih mengembang. Iya. Itulah terus dia pulang sekolah Menda, langsung diambil buat ceri. Besar. Besar besar dong. Tengoklah. Tengok. Ini juga besar besar. Mana dek? Terus banyak sahabat bilang, ha, saya yang dipotong. Sebagian ini di bawah udah dipotong Pak Uda juga. Ha, tengok udah dibuat menda. Itu tangganya tiap pulang sekolah. Apa di tempat Bu Uda ini namanya ini? Tengok pohon ini. Udah besar kali, ha. Aku dekatkan ya. Udah tinggi kali. Ini bukan daun kemangi ya sahabat Bira. Kalau daun kemangi sudah beda ya. Ini daunnya boleh juga dilalap, tapi Bi Uda tidak suka. Tapi kalau nenek dulu pas masih hidup dia suka ngelalap ini, daun jera-jera ini ya. Sebenarnya udah padat kali. Di bawah pun memang ada Bi Uda tanam cabe juga, tapi sayang nanti pokok jambu itu mati. Merambat terus nanti ke atas gara-gara markisa sahabat Buddha. Tadi ini udah awalkan juga belakang ini tiang ini, ha. Terima kasih.
Markisah ini Nah, akhirnya naik juga ya sahabat Bidas, semoga nanti lebat buahnya lah. Syukur sekali, terima kasih sahabat Bidas yang sudah menonton kita. Sudah aman ya sahabat Bidas. Sudah naik lagi nanti.